kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo di luar akting Ikatan Cinta bikin heboh. Di luar syuting Ikatan Cinta, ternyata Arya Saloka dan Amanda Manopo tak sungkan menonton kemesraan. Misal, saat Arya Saloka tak ragu pegang pipi Amanda Manopo. Aksi mereka yang terekam kamera ini langsung membuat heboh fansnya masing-masing. Pemirsa, bersama channel Fatan Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Official. Kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo di luar akting Ikatan Cinta bikin heboh. Di luar syuting Ikatan Cinta, ternyata Arya Saloka dan Amanda Manopo tak sungkan menonton kemesraan. Misal, saat Arya Saloka tak ragu pegang pipi Amanda Manopo. Aksi mereka yang terekam kamera ini langsung membuat heboh fansnya masing-masing. Seperti diketahui, jika Arya Saloka dan Amanda Manopo sangat romantis jika beradegan dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun, bagaimana jika di luar syuting? Apakah mereka masih bisa romantis? Di luar syuting Ikatan Cinta, ternyata aksi Arya Saloka bersama Amanda bikin penggemar baper. Tapi, jangan salah sangka dulu. Kemesraan keduanya ternyata untuk mengisi satu acara yang memang di luar syuting Ikatan Cinta. Amanda Manopo dan Arya Saloka pamer kemesraannya di depan kamera yang memproduksi iklan. Dalam adegan tersebut, tiba-tiba tangan Arya Saloka mengelus pipi Amanda Manopo saat membawakan acara. Adegan keduanya ini bisa dilihat di Instagram Supportaman 19. Arya Saloka saat itu mengutarakan satu dialog. Suami memang harus mengalahkan sama istrinya, kata Arya Saloka sambil mengelus pipi Andi. Kalau kamu senang, suami juga senang, lanjut Arya Saloka. Ternyata kejadian Arya Saloka pamer kemesraan bersama Andi bukan kali pertama. Video lain juga merekam adegan kedekatan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Video tersebut lantas viral di sosial media dan banyak dikomentari netizen. Aldebaran dalam video viral itu terlihat sedang mengelus rambut dari Amanda Manopo. Sementara itu, seperti diberitakan pikiranrakyat.com, istri Arya Saloka punya cara sendiri agar sang suami tidak digoda wanita lain. Dikutip dari unggahan terbaru sang istri, sifat yang disebut-sebut idaman pun dibeberkan oleh putri Ane. Tak hanya menjual tampangnya yang berkarisma, Arya Saloka ternyata dikenal sebagai sosok suami sayang istri. Alih-alih memanfaatkan isu kedekatannya dengan Amanda Manopo untuk mendongkrak popularitas, Arya Saloka justru memilih setia pada putri Ane. Selain membongkar kesetiaan Arya Saloka yang tak ada dua, putri Ane juga membocorkan rutinitas khusus yang dilakukan Arya Saloka sebelum berangkat ke lokasi syuting. Putri Ane mengaku, di balik tampang dingin Arya Saloka, sang suami justru menyimpan banyak keromantisan untuknya. Satu di antaranya, kebiasaan Arya Saloka yang selalu berpamitan pada istri dan anaknya sebelum melakukan aktivitas. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Inul Daratista kagumi akting Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Gemes aku tuh. Sinetron Ikatan Cinta menjadi drama memiliki penonton tertinggi saat ini. Kisah cinta berbelatar belakang kasus pembunuhan ini berhasil membuat para penggemar baper dan selalu menanti. Cerita rumah tangga Andin dan Aldebaran di sinetron bikin gemes.
Akting Arya Seloka dan Amanda Manopo memang sudah tidak diragukan lagi, utamanya bagi penggemar Ikatan Cinta. Amanda Manopo dan Arya Seloka sukses membuat baper para penonton Ikatan Cinta sebagai pasangan suami istri yang romantis. Tak ayal, Amanda Manopo dan Arya Seloka kerap disebut sebagai couple goals. Faktanya, penggemar Arya Seloka dan Amanda Manopo tak hanya dari kalangan masyarakat umum saja. Salah satu selebriti, yakni Inul Daratista, rupanya masih mengikuti sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh Arya Seloka dan Amanda Manopo. Memerankan sosok Aldebaran dan Andin yang merupakan pasangan suami istri pun ditampilkan tokoh fiktif itu seolah benar ada di dunia nyata. Wajar jika banyak penonton Ikatan Cinta menjadi halu karena menganggap Arya Seloka dan Amanda Manopo yang menjiwai peran Al dan Andin sebagai pasangan nyata. Tidak sedikit yang terkesan memaksakan agar Arya Seloka dan Amanda Manopo memiliki hubungan di luar syuting kendati Arya sudah memiliki istri. Inul Daratista, contoh salah satu penggemar Ikatan Cinta yang baper dengan akting Arya Seloka dan Amanda Manopo. Seperti dilansir dari tribunsumsel.com dengan judul Soroti Kemesraan Arya Seloka dan Amanda Manopo Saat Berakting. Inul Daratista sampai bilang begini. Tapi Inul Daratista tidak ikutan halu untuk berharap agar Arya Seloka dan Amanda Manopo jadi pasangan di dunia nyata. Inul Daratista hanya baper serta menyoroti akting Arya Seloka dan Amanda Manopo saja. Pas ngelihat gelantungnya bukan Manda Anjar, itu pengganti Manda, tulis Instagram Andin Aldebaran 10. Ya, bukan kelihatan gendut ya yang menggantung, tulis Instagram Yusti Galenta. Mantap Mbak Andin, tulis Instagram Ahmad. Heboh, video Arya Seloka rayu Amanda Manopo dengan gombalan ini. Sosok Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta seakan tidak terlepaskan walaupun di dunia nyata. Kehadiran Aldebaran di kehidupan Andin begitu penting baginya. Walaupun Andin diterpa dengan masalah yang besar, Aldebaran apapun yang terjadi akan selalu melindunginya. Kendati nyawa Aldebaran menjadi tantangan, begitu juga Andin yang siap mempertaruhkan nyawa demi Aldebaran. Usai Elsa di penjara, kehidupan Aldebaran dan Andin semakin sempurna. Kini, dalam sebuah video TikTok memperlihatkan kemesraan dengan kata-kata antara Arya Seloka dan Amanda Manopo di luar syuting. Dilansir ulang Instagram Aldebaran Al-Fahri. Meski video itu hanya editan karena merupakan dubbing suara Denny Cagur, namun hal itu sukses membuat fans berhalu. Artinya I love you apa? Kata Arya Seloka pada Amanda Manopo. Aku cinta kamu lah, kata Amanda Manopo. I miss you artinya apa? Kata Arya Seloka. Aku kangen kamu, tanya Arya Seloka.